Ternyata ada beberapa orang di dunia yang menghabiskan uang hingga triliunan untuk membeli kue yang terlihat indah dan istimewa. Setiap perayaan ulang tahun atau pernikahan biasanya disajikan kue nan cantik. Ternyata ada beberapa orang di dunia yang menghabiskan uang hingga triliunan untuk membeli kue yang terlihat indah dan istimewa. Berdasarkan TheRichest.com, terdapat 5 kue termahal yang pernah ada di dunia. Kue tersebut dibuat untuk merayakan ulang tahun atau pernikahan. Penasaran? Yuk kita simak kue termahal di dunia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Swarovski Crystal Cake. Dalam salah satu film, ketika salah satu pemain Carrie mengidolakan Mr. Big, Ron Ben diminta untuk merancang kue dengan tinggi 6 meter dengan 4.000 kristal Swarovski yang terinspirasi dari gaun yang dikenakan oleh Mitzi Gaynor. Harga kue tersebut mencapai $32.000 atau sekitar 448,5 juta rupiah. Faberge Egg Cake. Kue ini awalnya diciptakan oleh keluarga Kaisar dari Rusia. Tsar Alexander III ingin memberikan hadiah istimewa untuk istrinya yang bertepatan dengan hari Paskah. Kue tersebut berisi telur-telur dan hiasan yang indah. Telur-telur itu diberi nama Faberge Egg yang dijual seharga $35.000 atau 490 juta rupiah. Princess Kate Royal Cake. Kue ini merupakan kue pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton. Harga kue ini sekitar $78.000 atau 1,93 miliar rupiah. Kue ini dibuat selama 7 hari oleh Fiona Kyrens dan 50 karyawannya. Kue termahal di dunia. Seorang yang tinggal di Uni Emirat Arab mencari kue yang unik untuk ulang tahun putrinya. Lalu ia memesan kue yang dibuat oleh Debbie Wingham. Kue itu merupakan kue paling mahal di dunia. Ia membeli dengan harga $75 juta atau 1,5 triliun rupiah. Kue tersebut berbentuk suasana peragaan busana dengan tinggi 7 kaki. Nah, itulah 5 kue termahal di dunia berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu coklat termahal di dunia yuk. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!